Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kawan-kawan, ketemu lagi Mas Bro bersama SRKOM Palembang. Di sesi video kita kali ini, kita servis laptop Acer. Seri berapa? Seri sweet. Swift S F S V S F 314 54 series. Kita cek dulu adaptornya. Kecil pula adaptornya. Adaptornya bagus, 19 volt. Khususnya mati kawan-kawan. Oke, langsung kita buka aja. Apa masalah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Inilah penampakan isinya. Ini laptop ini tak konslet ini. Laptopnya tidak konslet, tidak pada mau hidup. Biasanya dibongkar, baterai biasa aja biasanya mau hidup ini.
BIOS. Kita buka baterai. Coba kita buka baterai. Diamkan dulu. Sekitar 1 menit. Baru rusak. Kita coba, ini kan nyoba. Kemudian mau hidup dia. Hanya gitu. Siapa tahu rezeki. Ini RAM-nya. RAM-nya on board ini kayaknya. Pasang lagi baterai CMOS-nya. Pasang lagi baterai tanamnya. Begitu hidupkan. Kau tahu hidup mas bro. Mantap nih. Lalu hidup. Hidup lampunya. Mati lagi. Lagi. Hidup dia. Mana prosesornya? Pel babos. Awak dah laptop ni. Hampir. Oh. Bagaimana ini? Thank you.
masalahnya di mana? Hidup baterai kosong 92%. Itu banyak baterai. Ini biasanya kasus kayak gini kebanyakan laptop ini apa? Pernah sampai kehabisan baterai. Jadi laptop mati. Tak mau dihidupkan. Jadi solusinya kalau yang versi-versi yang baru, cabut baterai CMOS sama baterai tanam ya, diamkan dulu kira-kira 1 menit, 2 menit, pasang lagi, biasanya mau hidup ya. Kira-kira begitulah penjelasan yang kurang memuaskan. Dan laptop pun hidup, kita tinggal ngetes saja. Besok kita tes bermasalah apa enggak. Jadi kesimpulannya, videonya kita sudahi Mas Bos. Mantap. Bagi kawan-kawan yang suka dengan videonya, silakan like atau komen, subscribe. Dan juga klik tombol lonceng. Jadi videonya saya sudahi ya Mas Bos. Sampai ketemu di video berikutnya Mas Bos. Kita tes dulu laptopnya. Besok kita hidupkan apakah masih bermasalah atau sudah bagus sepenuhnya. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.